kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Bukan Lelaki Terhebat episod akhir. So, jom kita tonton episod akhir ni malam ni. Ada bilik kosong kat belakang. Kau biar tidur, rehat, kumpul tenaga. Rumah yang kau nak langgar esok ni, rumah gangster tau. Kau beritahu aku, kepala gangster mana yang aku tak pernah langgar? Tapi tu Haris ni lain. Dia tak ada hati perut. Itu dia episod terakhir. Saya rasa lepas banyak kali saya tertinggal drama siri ni, rasanya dia punya plot dia berkisar tentang gangster yang kacau, si apa nama watak Adam Lee, Chaden kan, dia geram dekat Abah Sri. Tapi based on penonton dia kata dah episod last. Cerita makin best. Macam mana ni tak puas hati tengok drama ni. Tapi itulah, tahu-tahu dah nak tamat drama ni. Drama ni sebab dia tak panjang lah, tak berjela-jela sangat. Cukup 3 episod dah tamat. Lepas tu esok drama lain pula. Tapi saya baca lah komen-komen penonton drama siri ni. Contohnya, tak puas tengok Jaden fight, seronok. Ibu siap puji jalan cerita tak klise, banyak action. Sedih Sri dia baru nak spend time dengan ayah dia, lain dari yang lain jalan cerita. Itulah komen penontonnya. Dan yang penting, ending dia memang best, tak klise langsung. Lagi best sebab pasangan suami isteri yang jadi hero-heroina tu. Biasalah, saya dah faham lah. Habis yang komen, aku dah lama tak menangis tengok drama Melayu, tahu, berderai juga air mata ni. Time scene ayah, okay, alah nak spoil. Time ayah dikena, sekali scene tu 3 minit pun tak sampai, mak. Tak feel sedih betul. Cerita ni best, OST dia pun lafaz oleh Syafiq Ikhwan. Kesian Seri dapat rasa kasih sayang ayah sekejap saja. Ada yang kata dia orang suka lah, approve lah. Tapi part sedih tu lambat lah sangat sampai. Dah episod akhir baru ada, then sekejap je. Tapi overall suka, itulah. Yang penting selama nak berjujung tu, akhirnya Sri Dia tahu siapa ayah dia, hanya untuk 2 hari saja. Oh my god. Okay, itulah. Kalau korang dah tonton macam ni, korang pendapat korang tentang drama bersih ini, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Sekian.